kecil juga kan yang di kedokteran Unpad karena kuliahnya dari rumah, jadi aku harus kontawasin mereka juga, jangan sampai mereka juga gabut juga, jangan sampai turun apa semangat untuk belajarnya gitu. Jadi aku support mereka dan yang jelas ngingetin jadwal makannya karena anak-anak itu kalau udah ngerjain tugas, kalau udah belajar kadang lupa gitu, lupa makan. Mumpung biasanya kan mereka nggak kos di Bandung, mumpung sekarang semuanya daring dari rumah, jadi aku bisa awasin semuanya. Mbak Ina kan sudah lama jadi single mom nih Mbak. Tipsnya untuk mendidik dua anak ini gimana sih Mbak? Aku sih enjoy-enjoy aja ya. Dan sekarang anak-anak juga enjoy. Karena aku juga sebagai mother, bisa kadang juga aku bisa tegas juga. Jadi kayaknya gak ada keluhan apa-apa ya. Aku merasa nyantai-nyantai aja gitu. Terus lagian sama bapaknya kan juga hubungan baik. Jadi kadang kalau ada momen-momen tertentu, kayak misalkan anak mau wisuda mau apa, tetap bapaknya juga aku kontak. Berarti komunikasi sama ayahnya masih lancar ya Mbak? Mbak Ina kedekatan sendiri sama anak gimana sih Mbak? Apalagi kan anak udah pada gede-gede nih, gimana? Aku udah kayak temen, kadang karena soal pacar juga dia konsultasi ke mamanya. Oh, iya. Mama, menurut mama itu cantik gak? Katanya gitu. Nah, kalau mama yang nentuin. Jadi kadang dia mau menentukan pacar tuh, mama setuju gak? Kalau mamanya setuju, baru dia jalan gitu. Itu baru pacar doang, apalagi nanti kalau buat calon istri. Kalau pacar terserah deh, jangan terlalu banyak kriteria, tapi kalau buat calon istri tetap harus dipikirin hal-hal lain-lain gitu. Ya, kebenaran sih pacar dia yang udah-udah itu, aku senangnya mereka pada ada bisa masak, bisa bikin kue gitu. Kalau kesempatan kan abang lihat nih mama nggak bisa masak, nah, abang jangan sampai nih nanti istri abang nggak bisa masak, nanti kita repot kan kalau lebaran, jadi kita beli mulu gitu. Tapi enang pengen ngikutin jejak orang tua nggak sih? Dia sejujur aja kepengen banget, dia itu kepengen nyanyi, kepengen sinetron gitu, anaknya dari kecil, cuman apa ya, akunya tuh belum, aku gak terlalu mendukung emang gitu. Aku bilang, enggak kamu belajar, soalnya kan kalau zaman sekarang, zaman dulu kan lain ya, kalau sekarang itu aku banyak banget anak-anak yang pada narkoba gitu, apalagi dengan usia belum mapan, terus pegang uang, dia kan bisa beli, apalagi akibat pergaulan juga bergaul dengan teman-teman gitu. Jadi aku kurang terlalu memberikan restu gitu. Aku bilang, pokoknya kamu tetap fokus belajar dulu gitu. Itu dengan sendirinya aja mengalir. Aku bilang jangan jadi difokuskan. Karena kalau difokuskan kadang kan, misalkan dia ikut casting itu juga memakan waktu kan. Gitu. Aku lebih mau dia pelajaran dulu. Makanya aku gencot terus nih. IPK-nya kalau sampai IPK-nya di bawah 3 langsung aku. Ini kenapa? Mendekati di bawah 3. Tuh gimana Mas? Mas Agi gimana ya? Anak gimana? Jika orang tua melarang maksudnya kamu untuk berkarir di dunia entertain. Sebenarnya sih emang tujuan utamanya kan yang penting sarjana dulu aja, lulus dulu. Dan juga Senin ini nih penentuan untuk apa? Sidang skripsi tugas akhirnya. Jadi kalau misalkan kedepannya emang ada kesempatan ya mungkin mau dicoba juga. Yang penting dia mewujudkan dulu apa yang jadi, karena aku juga ngalamin banget. Aku dulu waktu kuliah ke Jakarta dari Cianjur, tujuannya kan kuliah, tiba-tiba jalan untuk ke dunia entertain tiba-tiba terbuka rekaman show. Waktu itu aku sempat udah mau cuti, tapi mamaku juga yang kasih semangat, tetap ingatnya kamu tujuan kuliah ke Jakarta buat apa, katanya buat kuliah, katanya kakak-kakak kamu semua udah sarjana, masa kamu yang paling kecil nanti malu, katanya gitu kalau sekolahnya gak selesai gitu. Jadi tapi berarti setelah pendidikan selesai dikasih kebebasan untuk di dunia acting? Boleh kalau udah selesai, maksudnya karena kan kadang jalan hidup orang kita gak tahu juga ya gitu, kalau memang jalannya memang lebih udah terlihat dari dunia entertainnya kenapa tidak gitu. Tapi paling tidak kan dia sudah punya ilmu, kalaupun entertain berjalan tapi dia juga sendiri mungkin bisa membuka perusahaan atau bisa apa gitu. Dia kan di teknik elektro sekarang juga di rumah udah mulai-mulai tuh bikin-bikin apalah, tong sampah yang kebuka lah. Mama nanti di pintu kamarnya mau dibikin alarm nggak kalau nanti orang lewat supaya nyala katanya gitu. Mas Agi, apa melihat mama sendiri tipe orang tua yang kayak gimana sih, protektif atau kayak gimana? Kalau protektif sih enggak sih, mama itu bisa apa ya, bisa masuk kemana aja sih. Kadang kalau misalkan anak-anaknya bandel bisa tegas, terus kalau misalkan diajak bercanda juga bisa, terus dia diajak kuliner juga paling enak sama mama sih.